Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berwisata bukan ke tempat wisata, tapi ke tempat wisata bisnis ya. Di sini kita bisa lihat banyak sekali boneka ya. Nah, ya, ini kampung boneka. Dulunya namanya Kampung Baru sih, sebenarnya nama daerahnya, hanya saja dikenal dengan Kampung Boneka karena banyak produsen boneka dan pedagang boneka di sini. Saya akan memperlihatkan di sini banyak sekali koleksi-koleksi boneka. Nah, nanti saya akan lihatkan juga untuk nomor kontak personnya, barangkali teman-teman ada yang mau berbisnis boneka di sini. Saya akan mewawancarai salah satu pedagang atau pengusaha boneka di sini. Yuk, kita check out. Nah, ini salah satu pedagang boneka di sini. Mas Fauzan, sudah yes, berapa lama udah jualan boneka di sini? Kurang lebih 5 tahun. Udah lama ya. Koleksinya banyak, lengkap loh teman-teman. Bisa lihat di sini, tuh ada Doraemon, semua stoknya melimpah di sini. Kalau untuk pengrajinnya sendiri dari mana ini? Apakah dari Cikampek atau dari luar Cikampek atau mungkin produksi sendiri? Kalau pengrajin mah untuk yang kerja itu dari Cikampek, orang-orang Cikampek. Oh, Cikampek semua. Jadi produsen juga semua di sini ya? Iya. Oke. Kalau misalkan nih ada subscriber yang mau jadi agen bisa enggak nih kontak-kontak? Saya. Oke, nanti saya tampilkan di bawah linknya atau mungkin bisa kontak saya dulu. Nanti saya akan konekkan langsung karena beliau nomor HP-nya privasi. Ya. Oke, kita akan lihat lagi di sini berapa banyak sih toko-toko boneka di sini ya. Cukup banyak teman-teman. Ini sejajar ini boneka semua. Di sini ada pengrajin juga nih. Ada yang pengrajin tukang jahitnya. Juga di sekitaran sini ada nih. Nah, ini kebetulan lagi sepi. Nah, ini tukang jahitnya. Ini lagi bikin boba. Lagi bikin boba ya, ini bobanya nih, ini boneka bobanya, ini stok bobanya, ini stoknya juga banyak nih, lagi sholat yang dagangnya, dan ini seniornya di sini nih, Mbah Yang Tor, senior toko boneka di sini nih, mungkin yang pernah belanja boneka pasti hafal nih toko ini. Nah, ini kita lagi coba kesini. Nah, ini stoknya boba nih banyak nih. Ini lagi ngefans nih boba nih. Lagi banyak fansnya. Dulu Tayo sempat booming, sekarang kalah sama boba Tayonya. Nah, ada boba juga, ada macamnya banyak. Nah, ini seperti ini. Ini ada seperti apa ya? Es krim ya. Seperti es krim. Jadi ini cukup banyak, dan bahannya ini velboa. Oh, ya. Ini bahannya velboa. Dan ini lembut nih, bahannya berbulu, ini raskur. Nah, ini yang super gedenya nih. Kan gede banget ini. Ya. Tuh, ini gede ini. Nah, ini ada juga yang warna-warni. Wah, pokoknya lengkap lah kalau teman-teman mau belanja di sini. Tambah stok meureun, Le. Lengkap banget ini. Nah, ini kita coba datang ke sini ya. Ini nomor HP-nya nih. Nah, kalian mau kontak bisa nomor HP-nya. Nah, ini juga salah satu langganan saya juga, dia reseller bantalnya saya juga, seperti ini ya. Nah, jadi semua di sini banyak, ini bukan cuma di sini, dan di sini juga ada produk bahan bakunya. Nah, ini toko bahan bakunya punya Mbak Eyang ini, sesepuh sini. Ini sepanjang sini toko boneka semua, boneka semua ini. Panjang ini jalannya semuanya produsen boneka semua. Jadi benar-benar kan namanya disebut kampung boneka ya, karena memang di sini punya boneka yang diproduksi. Saya nggak berani ganggu ya. Nanti kalau misalkan video ini viral, saya berani coba minta waktu ya. Nah, ini setiap, pokoknya sini semua berhubungan dengan boneka. Lengkap banget ini, udah ada karung-karungan ini, udah pesanan semua ini. Silakan ya yang mau berbisnis boneka, saya akan bantu. Silakan like dan subscribe dan share video ini ke semua seluruh Indonesia lah kalau perlu ya. Nanti untuk yang barangkali ingin kontak saya, nanti saya akan tampilkan Instagram saya. Nanti silakan di follow dan di DM saja di Instagram saya ya, karena kalau masih nomor HP banyak ribu bukan apa-apa ya, apalagi sales kartu kredit, nggak jelas itu.
maaf untuk sewa-sewa kredit ya, karena benar saya udah nggak mau lagi kredit-kredit. Oke, okay, ada lagi. Stok bonekanya cukup banyak. Jadi produsen boneka yang home industry ya, bukan pabrik ya. Kalau pabrik kan biasanya ada label SNI-nya atau mungkin terkenal dengan nama-namanya seperti Matt. Banyaklah perusahaan-perusahaan boneka, tapi ini yang home industry. Sehingga harganya bisa lebih murah. Jadi kalau teman-teman yang mau berbisnis di Shopee atau Tokopedia, Bukalapak, bisa ngulak kesini. Bisa ngulak apa ya, bahasanya beli ya. Oke, okay, itu. Nah ini yang lagi nyocok nih, Mas Ganteng, coba lihat Mas Ganteng. Nah itu dia tuh Mas Ganteng dia. Lagi nyocok. Nyocok tuh apa ya, bahasa Indonesia nya ya? Ngisi. Ya ngisi lah gitu ya. Nah itu pakai silikon. Nah ini bahannya nih. Nah ini bahannya silikon ini. Nah ini silikon ya. Lembut ini. Lembut sekali ini teman. Ya. Jadi kalau memang mau berbisnis boneka di sini bisa, harganya pun lebih murah di sini. Di sini banyak sekali nih stoknya, nih ada gantungan kunci pun ada loh, lengkap. Nah ini yang kropi. Nah ini kropi ini kisaran harganya dari sini 5.000. Kalau kita lihat di Shopee ini harganya sekitar 8.000-an ya. Tapi kalau di sini 5.000 satu. Saya biasa beli di sini, dan ini langganan saya nih, apa supplier saya yang paling terpercaya nih, Mas Ozan. Ganteng, keren. Oh iya, kalau asli dari mana, Mas? Pekalongan, orang Jawa. Ya. Nah, orang Pekalongan nih, kalau mau kontak ya biar kalian ajak dia mudik nih, jarang mudik dia, masuk mulu, kerja mulu. Ya. Oke, yang orang Pekalongan mana? Ayo subscribe, like, komen, jangan lupa ya kalau misalkan mau kerja sama masalah boneka nih dengan Mas Fauzan ya. Di sini cukup banyak ya orang-orang yang dari Jawa, teman. Memang kalau saya sendiri pribadi lebih condong ke beliau, beliau lebih terpercaya, dan beliau juga salah satu supplier reseller saya, karena kan teman-teman lihat di video saya sebelumnya itu ada produksi bantal ya, bantal love, bordir ataupun foto, beliau ngambil dari saya. Jadi kita simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Saya beli boneka ke beliau, beliau beli bantal ke saya, jadi kita sama-sama kerjasama ya. Apalagi kira-kira mungkin teman-teman ada yang mau nanyakan, silahkan di komen saja ya, nanti akan saya sampaikan ke Mas Fauzan atau mungkin ke teman-teman pedagang di sini. Dan kalau koleksinya banyak, ini boba yang kecil ya. Mana? Nah ini dia nih. Ini boba yang kecil, gantungan kunci. Seperti ini nih. Gantungan kunci boba. Ini harganya murah loh. Kalau teman coba mau belanja untuk jualan lagi di sini, dijamin teman-teman akan dapatnya harga yang pas, cocok. Ya kalau misalkan untuk toko-toko offline pun belanja ke sini langsung lah satu mobil gede gitu ya, karena sini juga tiap hari hampir ada aja yang bawa kontainer, truk, olbak lah apalah itu, untuk belanja di sini langsung bal-balan seperti ini. Ini udah ada pesanan ini. Ini kemana ini? Ke Medan. Medan. So, lihat, bayangin Medan loh. Nah, itu dia karung-karungan. Ini udah ada pesanan ini. Jadi tinggal ambil angkut. Jadi bisa pesan dulu, tetap ada uang dulu baru produksi. Kasihan di sini kan hanya industri ya, modalnya masih kecil. Jadi biasanya mereka transfer dulu, setelah transfer diproses, ya jaraknya paling lama seminggu lah. Udah langsung bisa dikirim. Ya. Silakan mungkin ada yang ingin tanya-tanya, komen saja. Nanti insya Allah saya bantu. Dulu kalian butuh linknya untuk komunikasi dengan pedagang-pedagang di sini, untuk produsen di sini, agen lah ya. Kalau produsennya di sini ada beberapa yang produksi sendiri seperti itu, ada juga yang memang ngulak. Nanti mungkin jika video ini viral, saya akan coba langsung datangi produsennya, pengrajinnya, kalau bahasa di sini pengrajinnya. Saya akan coba langsung wawancara. Mungkin itu aja ya buat teman-teman yang mau tanya-tanya, mau belanja, bagaimana caranya bisa kontak saya. Dan jangan lupa like, subscribe, and share video ini ke semuanya biar teman-teman semua tahu. Nih, di sini nih, Cikampek Kampung Boneka yang terkenal produsen bonekanya, walaupun home industry tapi kualitas terjamin. Oke, terima kasih dan sampai jumpa.